Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Abidin Nasyar Surya menekankan kepada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan agar menjunjung tinggi netralitas dan integritas. Hal itu dikarenakan sekalipun mereka adalah ASN, namun dalam hal ini mereka juga bertindak sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Tadi saya sampaikan bahwa hari ini kita melantik sekretariat dan staf PPK se-Kabupaten Serang. Itu sudah ditegaskan, sebagai PNS senantiasa jaga integritas selama bekerja. Karena mereka juga penyelenggaraan di tingkat kecamatan, sama saja mereka di PPK. Tutur Ketua KPU Kabupaten Serang Abidin Nasyar Surya kepada Kabar Banten usai pelantikan di salah satu hotel di Kota Serang Sabtu 7 Maret 2020. Abidin menjelaskan, sekretariat PPK tersebut layaknya seorang istri bagi PPK, di mana tugasnya memfasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh PPK. Saya sampaikan, Anda sebagai ASN tidak hanya disorot sebagai ASN, tapi juga penyelenggara kecamatan, jadi harus menjunjung tinggi netralitas, profesionalitas, dan juga integritas. Mereka silahkan jadi tim sukses, tapi hanya dirinya yang tahu. Keluarganya tidak boleh tahu. Tahun 2020. Harap sedih Pak Ketua. Bu, ngadep sini Bu. Oke. Dindin Kabar TV melaporkan.